Pemirsa, krama kap tiang sayu wakti, disiplin ngelaksanain protokol kesehatan 3M, patut ngangen masker, nyaga jarak, miwah ngewajikin tangan ngangen sabun ring toyo sani membah. Larapan disiplin prokes, jantan presiden megat pengelalah COVID-19. Wakil Bupati Badung Ketut Swiase mepengabdi majeng krama, mangde sayu wakti disiplin ngelaksanain prokes COVID-19. Mekudang-kudang regulasi miwah kebijakan sampun kemedalang oleh pemerintah, nanging ngerik lapangan kasus COVID-19 kantun mawawa. Nenten wantah pemerintah, lembaga adat talar ketedunang melarapan ngarianin peraram indik penanganan COVID-19. Tios punika kemargiang regulasi program seni nyangkupin penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, miwa jaringan pengaman sosial. Ya, jadi masyarakat saya sampaikan, desa himbau, dan saya berharap dengan penuh kerendahan hati pada masyarakat, ya mari kita benar-benar terapkan protokol kesehatan. Kata kunci kita pada kesempatan sekarang ini adalah disiplin. Sekali lagi adalah disiplin kita. Apapun kita berbuat, seketat apapun aturan kita buat, sebanyak apapun anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah, seluas apapun program buat oleh pemerintah untuk menangani, membantu masyarakat dalam COVID ini. Tapi ketika kita semuanya, tidak masyarakat saja, kita semua yang tidak disiplin, maka sampai saat itu kita tidak akan mampu lepas dari ancaman bahaya COVID ini. Artinya semakin disiplin kita, semakin cepat kita melakukan upaya-upaya kedisiplin itu dengan baik, semakin cepat itu kita bisa kelepas ini. Semakin lemah kita, atau kita semakin tidak disiplin, kita akan semakin lama sama-sama. Sekarang kita maunya bagaimana? Semuanya bergantung pada diri kita masing-masing dan dalam kehidupan kita bersama-sama ini. Punika talar saking bagi politik anggaran saking pemerintah pusat, wiyaden pemerintah daerah kekan tenang sampun agang. Nanging ring sejeroning pengelimbakannya nih, pengelala COVID-19 saya nincap. Disiplin prokes jantan pinake pemargi sejeroning megat pengelala COVID-19. Indrawan, Bali TV.